Radio Mitra Berdakwah dan Solawat, Win Wali Solo Semarang. 107.8 MBS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan langkah baru mencapai sukses. MBS FM 107.8 Alternatif Radio Semarang. Hai Mitra MBS, salam jumpa dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya Mitra MBS? Semoga sehat selalu ya, amin. Bagi yang sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Kali ini bareng saya, Hanum Salsabilah, yang pastinya di acara jadul, zaman dulu, yang dibahas pastinya akan yang seneng-seneng nih. Jadi, bagi yang sedang sedih, yuk diusap dulu air matanya. Bagi yang galau, yuk skip dulu, karena kita akan ngobrol tentang permainan zaman dulu. Permainan pertama ada gobak sodor. Permainan ini seru dan sehat sekali ya Mitra MBS, karena kita diminta untuk menerobos daerah yang dijaga ketat oleh lawan. Sehingga jika ingin menang, kita harus rela lari-larian demi menerobos sekaligus menghindari jangkauan lawan. Permainan selanjutnya ada congklak. Mana nih suaranya ciwi-ciwi? Siapa yang belum mengenal congklak atau dakon? Permainan jenis ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan, di mana ada sebuah papan yang terdapat kurang lebih 14 lubang di dalamnya yang akan kita isi biji-bijian secara bergiliran nih Mitra MBS. Gak heran kan kalau wanita itu sabar karena sudah terlatih sejak kecil berlatih sabar menunggu giliran main congklak. Permainan ketiga ada layang-layang. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak cowok. Hal yang harus diperhatikan jika hendak bermain layang-layang adalah bermainlah di tempat yang lapang. Selain mendapat angin yang kencang untuk menerbangkan layang-layang, bermain di tempat lapang juga bermaksud untuk menghindari hal-hal buruk terjadi, seperti layang-layang tersangkut di tiang listrik atau area-area terlarang lainnya. Nah, itu tadi permainan-permainan yang membuat kita kangen masa kecil ya Mitra MBS. Kalau permainan terfavorit Mitra MBS apa nih? Dan pengalaman yang mana yang sulit untuk dilupain? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, Hanum Salsabilah, kurang lebihnya mohon maaf. See you. Sampai jumpa, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.